Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myanmar 12 silinder. Sebelah kanan asap putih abu-abu. Sebelah kiri asap normal. Bongkar-bongkar. Tinggal tunggu crankshaft baru, terus dipasang kembali. Bersihkan semua. Dan ini crankshaft-nya. Nah, ini akan diganti ya. Diganti lagi bosku, 12 silinder. Persiapan untuk pasang crankshaft yang rusak. Oke, sudah dipasang, tinggal kita kencangin tahap awal 70, terus 40, terus tahap terakhir 50. Lancar bosku, crankshaft baru. Mantap. Oke, sudah dipasang semua deksel atau headnya dan tinggal kita kencangin pointing rodnya atau stang pistonnya. Semangat, sudah selesai. Tes dulu. Au, ngencing. Ngencing. Padahal sudah 235. Ah. Oke. Kita ganti. Ini sudah diganti ya. Ah. Mantap. Oke, 230,5. Sip, mantap Pak Haji. Oke. Wish, mantap. Oke. Intake 0,25, exhaust 0,4, BTDC L23, R22 BTDC. Terus di sini sudah R1, 22, dan di timer sudah lurus ya. Tapi ini nomor satu ya. Sudah lurus, pas. Nah, ini klepnya sudah free dua-duanya. Kita goyang aja begini.
terus kita putar push rodnya. Nah, itu tandanya sudah top. Cuma ini sudah sesuai dengan spek mesin, tapi masih berasap ya. Jadi kita setel ulang. Nah, kita buktikan dulu. Ini sudah di 16 dan kita lihat di timer lagi apakah dia sudah lurus apa lewat ya. Ini sudah yang keluar minyaknya, terus timernya sudah lewat banyak ya. Jadi kita akan mundurkan dia menjadi 27 supaya pas kembali ya. Oke, jadi kita sudah setel ulang. Kita cuma patokan di 16, terus kita lihat minyak yang keluar dari holdernya ya, dan ternyata kita bisa mundurkan setelah itu kita kencangkan timernya dan kita patokan di sini ya, minyak yang keluar di sini ya. Sudah hidup dan kita akan cek. Ini dia alternatifnya. Kita berfungsi, lampu baterainya hidup. Artinya alternator kita berfungsi. Kita lihat naik. Nah, selesai di setel begini dia sahabatnya, tidak ada asap di RPM 1000. RPM 1000 mantap, tidak berasap.